Assalamualaikum sobat berdolor, salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Uncis di channel Black Army Official Tempatnya senapan keren, keren akurasinya dan keren juga powernya Halo, sobat dealer. Bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini dan semua tim dari Black Army Official alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan tentunya kami itu selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat dealer Dimanapun anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, oke, okay, sobat dealer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan senapan PCP Ruger Monel Black Army OD27. Nah, jadi untuk senapan ini itu adalah senapan yang sudah bisa digunakan untuk berburu di hutan, di pinggiran hutan ataupun di persawahan dan senapan ini juga sudah mampu digunakan untuk menumbangkan hewan-hewan besar. Nah, jadi Senapan ini sudah mempunyai power yang sangat besar. Nah, jadi e, senapan yang mempunyai power yang sangat besar itu juga kadang e, mempunyai berat yang lebih besar. Nah, terus untuk kelebihan dan kekurangannya itu apa saja? Nah, untuk kelebihannya, senapan ini sangat cocok sekali untuk digunakan berburu dengan hewan-hewan besar, atau berburu di hutan, atau di pinggiran hutan. Yang jelas, senapan ini. Sudah mampu menumbangkan hewan-hewan besar Seperti hama babi atau sejenisnya Nah Untuk kelebihan lainnya Tampungan dari eh, Tabung senapan ini Atau tampungan dari eh, Ruger monel ini Ini sudah Bisa menampung lebih besar Jadi tampungannya itu maksimalnya Itu di 4000 PSI 4000 PSI itu adalah Tampungan maksimalnya Untuk tampungan E, amannya itu di 2.700 eh kok di eh, maaf di 3.500 psi. Nah terus untuk senapan ini untuk kelebihannya mempunyai akurasi yang sangat rapat nya sangat rapat sekali di jarak 30 sampai 40 itu kroppingnya masih rapat sekali jadi like nitik yo ya, menurut saya yo ya, gak, nah, gak po karena nitik wi wangel nah, nitik ya sebenarnya wong wong ngomong nitik like, kalau saya itu suka uh, lebih mengatakan itu di kroping yang rapat lek like nitik wis ya, gak ubah yang dindi yo podo podo belajar emang saya juga juga sama sama belajar nah terus untuk kelebihan lainnya senapan ini digunakan untuk dengan cara menyanggong itu sangat cocok sekali nah, karena mempunyai power yang sangat besar apalagi digunakan untuk menyanggong sama babi atau jenisnya wah senapan ini mantep bro. terus kelebihan lainnya senapan ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power jadi kalau kalian uh, berburu dengan hewan-hewan menengah ke bawah kalian bisa mengurangi powernya Terus apabila digunakan untuk berburu hewan-hewan besar Itu kalian bisa menambah setelan powernya ke power yang lebih besar Nah tapi di sini pun kelebihannya juga masih banyak Nah untuk tracknya itu ini Untuk tracknya ini ada 4 grendel Jadi di grendel 1 sampai eh, di grendel 1 sampai 2 itu sangat irit sekali Jadi kalian di grendel 1 itu bisa Menim, mengesut atau menembak itu lebih dari 40 lebih nah, jadi senapan ini di grendel satunya itu cukup irit sekali di grendel satu nah terus untuk kekurangannya untuk kekurangannya menurut saya kalau kalian itu memompa dengan cara manual aja nah, kalau kalian memompa dengan cara manual ya wes cukup di 2700 atau di 3000 lek sampean memompa terus sampean di pompa nek nggone 4000 itu saya rasa cukup me, apa ya meng eh, apa ya kesel lah nah, cukup menyapekan nah, menyapekan ya nah, bener sangat capek lah, nah, kesel, nah, lesu, nah, terus kekurangan lainnya, <tuh> menurut saya kalau senapan ini digunakan dengan cara menyisir, nah, ini lumayan berat, jadi kalau uh, menurut saya kayak, kalau digunakan untuk dengan cara menyisir senapan ini uh, terlalu berat, nah, jadi kekurangannya ya sebenarnya bisa digunakan untuk dengan cara uh, berburu dengan cara menyisir tapi menurut saya ini senapan ini lebih dari 2 kilo setengah jadi karena senapan ini pun juga mempunyai tampungan angin yang lebih besar dan juga uh, tekanan power yang lebih besar Saya rasa cukup itu saja nah untuk harga dari senapan ini ini dibanderol dengan harga 2.600 Pak oh, Mas ya Nah, 2.600 itu kalian tidak hanya mendapatkan senapannya. Nah, jadi kalian itu sudah lengkap atau kalian sudah diberikan teleskopnya sekalian. Jadi 2.600 itu lengkap dengan teleskopnya. Tinggal kalian gunakan untuk berburu dengan hewan-hewan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Yang jelas senapan ini sudah lengkap di harga 2.600. Nah, nanti untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang senapan PCP Ruger Monel Black Army ini, kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tentang senapan ini atau harganya nanti. Nah, yang jelas untuk kalian yang ingin membeli senapan ini atau kalian yang cocok atau kalian yang ingin memesan senapan ini, untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kalian bisa dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya kalian bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Untuk cara yang kedua dengan cara COD. Yang jelas untuk COD-nya nanti kalian akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami sebagai dealer. Nah, oke okay, cukup sekian dari saya untuk uh, kelebihan dan kekurangan menggunakan senapan PCP Ruger Monel Black Army OD27. Jika ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel Black Army Official. Tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.